Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Kembali lagi di channel bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri bersama Sarung BHS. Nah, seperti biasa kita akan selalu mereview sarung-sarung BHS selama bulan Ramadan. Tentu saja semua ini, sarung-sarung ini disponsori oleh toko sarung Pak Haji Sattar Ahmad, toko sarung BHS terbesar di Indonesia. Nah, kali ini kita masih edisi akan mereview beberapa lagi kita punya stok, itu sarung Atlas. Nah, sarung Atlas ini yang kelas super premium. Jadi kemarin kita sudah mereview sarung Atlas yang Gujarati, yang edisi custom dari toko sarung Pak Haji Sattar Ahmad. Nah, sekarang kita akan membahas sarung Atlas yang kelas-kelas premium. Nah, saya di hadapan saya sudah ada beberapa, memang tidak banyak, hanya ada 4 model. Nah, ini ada super, sebenarnya ini super premium semua. Artinya ini adalah tipe dari Atlas yang paling tinggi, yang premium. Itu ada premium silver ya. Nanti di dalamnya ada kodenya. Nah, seperti ini. Ini ada premium tetapi berbeda unitnya, berbeda juga gambarnya. Nah, ini ada super premium. Yang membedakan adalah kode-kode di dalamnya. Nah, yang begini, ini kita lihat misalnya. Yang ini ada kodenya S945, super premium S945. Nanti itu yang akan menjadi pembeda soal harga. Dan tentu saja pasti diikuti dengan soal kualitasnya. Nah, kalau sarung BHS yang di kelas-kelas premium, bahkan di kelas yang Gujarati ini, pasti sudah ada jaminan kualitasnya dari sarung BHS. Contohnya semacam ini. Jadi ini support by BHS. Kenapa? Karena kualitasnya secara mesin, secara pembuatan, secara bahan itu sebenarnya masih menggunakan satu pabrik, satu mesin, dan satu bahan utama. Yang membedakan adalah ini kelas yang terjangkau. Jadi harganya sangat terjangkau. Yang paling mahal saja itu ada yang Rp320.000, ada yang Rp280.000, ada yang Rp250.000, ada yang Rp160.000, bahkan yang ini Rp70.000. Nah, kita satu-satu ya teman-teman. Yang di kelas premium yang silver. Nah, kita punya dua, kita buka. Jadi ini yang masih support by BHS. Ini super premium yang kelas silver. Wow, tampilannya kotak, tidak memanjang. Biasanya sarung memanjang, tapi ini kotak. Ini tipenya S950. S950 itu saya punya contekan harga teman-teman, takut salah. Jadi harga yang ditawarkan oleh Pak Haji Sattar yang S950 adalah yang Rp250.000. Wah, ini yang S950 itu Rp250.000. Nah, kita buka ya. Ini kemasannya masih sama. Masih apa namanya? Ada tipe nomornya AG JSA. Ini untuk apa ya? Mungkin biasanya ada indikator. Nah, ininya masih seperti sarung BHS kan ya. Lihat, ini pasti kalau teman-teman ini apa namanya? Motif gerimis. Motif gerimis, kita buka saja. Nah, bahannya saya kira ini tidak jauh beda, bahkan mungkin duplikasinya dalam kelas yang lebih apa namanya terjangkau, seperti sarung, bahkan ini BHS klasik ya begini. Ini timbul teman-teman, ini timbul dan ini cantik sekali. Ini hanya harganya Rp250.000. Ini cantik banget, motifnya juga ini ada timbul, ada songketan dengan varian warna yang berbeda-beda dan motif.
Nah, tetapi dasarnya BHS ini biasanya kita ditemuin di klasik, bahkan di tipe-tipe tinggi ada yang begini seperti Royal, ada yang motif begini. Dan ini kalau kita copot apa namanya brand atlasnya, ini pasti seperti sarung BHS. Ininya pun masih sama seperti sarung BHS. Pokoknya duplikasinya, makanya di sini ada made in Indonesia dan ada logo yang melogokan ini pabrikannya, pabrikan BHS super premium. Harganya Rp250.000. Jadi teman-teman kalau mau beli bisa langsung datang ke tokonya Pak Haji Satramak, atau kalau online bisa ke kami, ada adminnya di video kami, bisa hubungin nanti modelnya yang mana kita akan penuh. Tapi ini keren banget, ini merah, motif merah. Ini wow, ini keren lah, ini bagus, bagus banget. Ini buat apa, sholat tarawih, buat hari raya Idul Fitri, ini udah keren banget. Itu tipe yang premium ya teman-teman, yang premium, yang silver, yang tipe 9S950. Apa sih sebenarnya bedanya sarung BAS dengan Atlas ini? Saya kira ini soal kelas, tetapi bahannya ini sama persis menurut saya ya. Ini hanya saja berbeda beberapa prinsip di motif saja. Ini sarung Atlas kelas premium dan silver. Itu teman-teman review BHS yang super premium, apa namanya, yang ini, yang S950. Selanjutnya kita nanti akan perbandingkan, kita akan buka yang kelas silver juga. Ini kita sampingin dulu. Ini tadi super premium dan silver. Nah, yang satu lagi itu yang super premium. Wah, ini sama dengan sarung BAS Infinity, biasanya motifnya begini. Super premium S920. Jadi S920 ini harganya lebih murah. Ini Rp160.000. Nah, kita lihat ya, apa sih yang membedakan? Ini Rp160.000 sudah bisa membawa pulang sarung atlas. Sebenarnya secara kemasan masih sama, masih kotak. Kemasannya masih kotak. Nah, yang membedakan ini tidak timbul ternyata. Tapi bahan dasarnya masih sama. Masih baru. Ini apa namanya, indikatornya juga masih sama, masih BHS tag, cuman codingnya udah S920. Ini Rp160.000 dan yang membedakan adalah ternyata ini tidak timbul. Kalau yang ini timbul. Ini apa namanya, memiliki motif yang songket dan timbul. Nah, ini sama persis bahannya dengan sarung BHS klasik. Ini kelasnya menurut saya ya, klasik itu berkisar antara Rp450.000 sampai Rp650.000 ada. Nah, ini ya, ini bagus banget, super premium, hanya tidak halus, bahannya itu spunsil, halus. Ini yang tipe S920. Nah, teman-teman, nanti apa yang membedakan yang silver? Kita sudah buka yang silver, nanti kita bedakan dengan yang tipe di atasnya. Paling nggak dia yang lebih mahal dari ini ya. Nah, jadi ini saya memang ada masalahnya, kalau habis ngebuka saya nggak bisa ngelempit lagi. Tapi saya nanti belajar di teman-teman di toko Pak Haji Satra.
Nah, itu teman-teman dua sarung BHS yang sudah kita review. Nah, yang dua lagi ini yang tipe 935. Nah, ini 935 ada tipenya. 935 ini harganya 280.000. Kita buka saja. Nanti kita di akhir akan apa yang membedakan 4 di antara sarung super premium yang Atlas ini. Secara kemasan masih support by BAS. Ini apa kemasannya bagus sekali, apa namanya, kuat. Nah, ini juga masih kotak, jadi masih mengusung kotak besar semacam ini. Nah, ini udah kelihatan dasarnya berbeda. Kalau tadi hujan gerimis, nah ini sudah songketan ya. Nah, kita lihat ininya masih sama, ada kodenya S935, sama seperti di boxnya ini ada 935 ya. Nah, kita buka. Wow. Wah, ini sudah ada ininya. Sudah ada ikatnya Atlas seperti yang ada di sarung BAS. Ini harganya pun berbeda ya, 280. Nah, apa namanya? Indikator-indikator keterangannya, cara cuci, cara nyimpan dan segala macam sudah seperti persis sarung BAS. Terus guaranteed, dia ada tulisan guaranteed by BHS, artinya kualitasnya memang sama seperti BHS ya, hanya ini kelas yang terjangkau. Dia masih ininya timbul apa namanya songketannya, tapi ininya belum. Ini sama persis juga nih dengan BHS klasik excellent ya, ini masih sama. Mantap sekali nih. Wow, kelas premium Atlas, indikator apa namanya mereknya. Wah, pokoknya ini keren banget. Harganya 280.000. Jadi ini set. Oke, teman-teman, ini yang tipe S935 harganya 280.000. Nah, satu lagi kita akan buka yang super premium yang tipe S945. Jadi S945 ini harganya masih 280.000, tetapi sudah apa namanya? Ini motifnya berbeda ya. AG-JGE, ini AG-DKA, A9-DGA-9-JGE. Nah, kemasannya masih sama, nanti pilihan varian warnanya bisa bermacam-macam. Oh, ya, ini apa namanya, motifnya lebih beda karakter, masih ada ininya. Ini lebih, dia udah timbul semua, jadi... Ini kalau ini motifnya timbul, ini kalau ini banyak timbulnya. Jadi yang tipe 945 ini banyak timbulnya. Wah. Jadi sebenarnya teman-teman beli sarung Atlas yang tipe premium begini, itu sebenarnya kualitasnya sama seperti sarung BAS. Malah dengan harga yang sangat terjangkau itu bisa kita sudah bisa pakai sarung BAS. Nah, sekarang kita akan membedakan apa yang menjadi pembeda sarung Atlas yang super premium ini dari 4 model tersebut. Sebenarnya ada model tertingginya sudah kita review tersendiri. Harganya pun hanya beda beberapa ribu, puluh ribu, itu harganya 320.000 dan yang kemarin laku, dan ini harganya lebih di bawah 280.000. Nah, saya pengen coba membandingkan
seluruhnya ya. Jadi ini tipe super premium Atlas yang harganya sama 280.000, ternyata secara prinsip ya, secara prinsip yang membedakan adalah motif songketan, bahan dasar, dan timbul atau tidaknya. Tapi saya kira ini bahan dasarnya sama ya, bahan dasarnya sama lembut. Yang membedakan adalah songketannya. Kalau ini penuh, yang motif-motif songketan begini, ini penuh apa namanya, timbul. Yang ini sama, timbul. Ini timbul semua. Ini yang paling murah, yang harga 160, yang 920, ini tidak timbul ya. Ini 920, ini tidak timbul. Nah, ini yang harganya 250, ini bahan dasarnya sama, tapi timbulnya sebagian. Jadi ada yang apa, misalnya contohnya. Nah, motif dasarnya ini nggak timbul. Kalau yang ini kan timbul. Kalau ini nggak timbul. Jadi itu teman-teman yang membedakan antara sarung atas super premium yang tipe terendah sampai tipe tertinggi. Ikutin terus di perspektif saya selama bulan Ramadan, kita akan banyak sekali mereview sarung-sarung produk BHS dan disponsori oleh toko sarung Bapak Haji Sattar Ahmad. Itu saja, salam perspektif saya.